saya bisa saja memberhentikan permainan kamu. Iya, Pak. Mamai, ini pasti gara-gara Mr. Bay. Makanya Ucu punya tenaga tidak bisa bermain dengan full. Aigo, gue jadi deg-degan deh, Bun. Iya, gue juga deg-degan nih. Tapi kita harus tetap optimis untuk menang, oke? Semoga aja ada keajaiban dengan Ibu Wit. Nonton lagi di sini. Tapi jangan lupa, kita harus jaga diri baik-baik. Biar gak kena sama Mr. Baik si Ucup. Minum, Su. Kenapa permainan kamu lemah, Su? Apa benar kamu kurang tidur? Saya bisa saja memberhentikan permainan kamu. Iya, Pak. Saya tadi semalam cuma tidur sebentar. Tapi saya masih bisa kok, Pak. Oke, sekarang begini. Sekarang kamu bermain drop shot dan rally-rally pendek. Jangan paksa ini untuk rally panjang. Supaya energi kamu gak terkuras. Jelas kamu, Yusuf? Jelas, Pak. Sekarang kamu masih ada kesempatan untuk mengejar Anna. Saya yakin, Su, kamu pasti bisa. Aduh, gimana ini, Teh? Ucup, Teh, ketinggalan poin. Tenang, gue, Ci. Bisa kok kekejar, mah. Iya, Teh Cici. Ucup itu kan jagoan. Pasti menang. Mbak Cici tenang aja, yakinlah Ucup pasti bisa nyusul. Ayo Ucup! 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 Semangat Yusuf! Ayo Ucup! 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 Mami cuma gak mau jadi perempuan yang cuma nerima uang dari laki-laki dan diperlakukan seenaknya. Neng Nani, Neng Tita,
abang ke toilet dulunya kebelet tipis. Beneran bang? Iya tuh beneran. Iya bang, tapi jangan lama-lama ya. Ya, abang tinggal lama-lama. Udah ya, kebelet. Misi ya. Apa Bang Jaya mau nemuin Teh Yanti ya? Ya udah ya nak, kamu gak usah mikirin yang lain. Kamu fokus aja lihat pertandingan Ucup. Siapa tahu kamu bisa jadi pemain bulu tangkis hebat seperti Ucup ya. Itu si Ucup sok banget sih cari perhatian. Pakai nyebarin hoax tentang Mister Bay. Jelas. Pan, gue udah bilang kan dari dulu di sosmed juga udah rame. Itu artinya bisa jadi kejadian sama Ucup. Makanya, lo yang hati-hati. Lo kan hari ini menang. Bisa jadi, lo jadi incerannya Mister Bay. Stopan, belum aja dia kena sama Mister Bay. Dikira hoax kali ya. Semoga aja tuh si Topan kenal Mister Bay. Iya. Woi bro, lo kenapa bro? Lo kelihatannya panik sama ketakutan gitu abis denger Mister Bay. Heh, mental gua bukan mental cupu kayak lo sama Ucup. Bagi gua itu bukan masalah sama sekali ya. Gak ngaruh. Paham kan? Ganggu lu. Justru gue liat dia tuh keluar-keluar padahal dia cupu. Buat nutupin ketakutannya aja itu. Dia cabut. Ayo cuy. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Ucup menang. Ya Allah berikanlah Ucup kekuatan, agar Ucup diberikan kekuatan di pertandingan selanjutnya. Amin. Hai Ucup. Hai Ucup, semangat. Alhamdulillah, ya Allah Ucup menang, ya
Allah, berikanlah Ucup kekuatan biar selanjutnya Ucup lebih kuat. Cita, tenang. Pasti tangan Pak Bagas baik-baik aja kok si Ucup. Yakin enggak? Ya. Aduh, Mama itu Ucup kenapa? Lu harus tenang, Be. Itu mungkin Ucup cuma kecapean. Iya. Kalian semua tahu kan? Katanya kan Ucup gak tidur semalaman. Aduh, Ucup. Dokter, tolongin ya, dokter. Gimana ini kok Ucup bisa jadi begini? Ya Allah. Udah, Ci. Tenang, we. Kan si Ucup dari ditangani dokter. Bu Cici, tenang dulu. Biar dokter Jos menangani Yusuf. Silakan, Bu. Ibu. Alhamdulillah, Nak. Tadi teh kamu sempat pingsan. Iya, Bu. Ibu memang semalam nggak tidur. Tapi Cup ke Bapak kok. Atuh, Cup. Kalau kurang tidur mah jangan ikut tanding. Bahaya, atuh. Jadi kemarin itu, Yusuf... Ibu tahu kejadian kemarin, pasti ibu teh khawatir. Ya, mudah-mudahan setelah semua ini, semuanya dapat dilancarkan. Dokter Jos, terima kasih. Sama-sama, Pak Bagas. Jadi Bu Cici, Pak Jaya, sekarang Yusuf sudah diatasi dan kalian nggak perlu khawatir lagi. Ya. Ini Aleni. Makin bangga dengan perkembangan mereka. Iya. Mereka benar-benar sudah menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Iya. Lihat aja. Mereka bermain dengan sangat lincah dan berhasil memukau para penonton. Siapa dulu dong coachnya? Apaan sih kamu?
Leni. Tania, kamu bermain dengan teknik backhand balerina. Dan kamu juga, Leni, kamu bermain...